Saya akan ke rekan Khairunisa Nasution dari Medan Sumatera Utara. Khairunisa, seperti apa perizinan Shalat Idul Adha yang diberikan oleh MUI Sumut? Iya Marvin, perizinan pelaksanaan ibadah Shalat Idul Adha ke 1441 Hijriah diberikan oleh MUI Sumut kepada MUI yang ada di tingkat kabupaten maupun kota di Sumatera Utara dalam bentuk himbauan tentang pelaksanaan Shalat Idul Adha dan juga tata cara pemotongan hewan serta pendistribusian daging kurban. Himbauan tersebut diberikan langsung secara koordinasi dan tanpa adanya surat edaran dari MUI Sumut kepada MUI yang ada di tingkat kabupaten maupun kota di Sumatera Utara. Dalam himbauan tersebut memuat tentang pelaksanaan Shalat Idul Adha yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap masjid ataupun musola harus menyediakan wadah cuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan ibadah Shalat Idul Adha, dan memberikan jarak antar saf jamaah. Bagi khotib juga dianjurkan untuk mengurangi waktu ceramah dengan batas maksimal 15 menit. Sedangkan bagi jamaah juga dilarang berkumpul dan bersalaman, serta diwajibkan langsung untuk pulang ke rumah usai melaksanakan sholat Idul Adha. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah penularan COVID-19, mengingat pelaksanaan sholat Idul Adha berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 karena menjadi lokasi berkumpulnya massa, dan apabila protap COVID-19 tidak dijalankan, masyarakat saling bersalaman dan tidak menjaga jarak ataupun tidak mengenakan masker, maka hal ini akan menjadi penyebaran COVID-19 yang akan semakin mudah tertular, Marvin. Sementara terkait dengan aturan pemotongan hewan dan pendistribusian daging kurban, MUI Sumut menganjurkan agar pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan yang sudah bersertifikat MUI. Meski demikian, MUI Sumut tetap memperbolehkan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban, namun mereka harus mengenakan APD COVID-19, yakni masker dan sarung tangan. Pendistribusian daging kurban juga dianjurkan dibagikan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Khairunisa Nasution dan semuanya dari rekan Sabdoloy. Terima kasih untuk informasinya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.